Oke, ini sudah saya pel dan udah selesai untuk pengecetan. Udah tiga lapis semuanya. Yang baru satu lapis pintu. Tapi kalau pintu mungkin dua lapis ya. Untuk kayu semuanya dua lapis. Hasilnya ya lumayan lah. Udah hitam sih. Nah, kemudian untuk selanjutnya sekarang pemasangan kabel duct ya. Ini nanti dari sumber ke bawah muter ini. Nah, nanti ada di sini. Posisinya nanti di sini. Nah, untuk penyambungannya karena ini panjangnya cuma 170 dan ini membutuhkan sekitar 2 meter ya untuk ruangan ini. 2 meter jadi disambung. Nah, ini sambungannya di sini. Seperti ini ya. Nah, ini biar menyambung, ini harus digeser, geser aja biar mudah penyambungannya. Seperti ini. Nah, terus kita langsung masukkan aja ini ke sini. Ini dimasukkan ke sini. Nah, seperti ini. Ini walaupun enggak terlalu menempel, tapi ini udah cukup. Cukup kayak gini aja. Ini kita langsung ke sini. Nah, seperti ini. Mungkin yang akan saya sambungkan ini untuk tutup penutupnya nanti di sebelah sana. Karena di sini ada kabel LAN yang akan saya masukkan di sini juga biar lebih rapi kayak gitu. Ini kan panjang ya, nanti kita gulungnya di luar aja ya, di luar di tempat yang enggak kelihatan ya, biar di sini tetap
rapi. Ini akan saya buat pol aja, nanti yang sambungannya di sebelah sana aja. Ini lumayan pas ya, di dekat jendela langsung ke sini, berarti ukurannya segini. Nah, sekitar segini. Oke, untuk pemasangan yang seperti ini nanti pakainya baut ini. Nah, ini sistemnya itu seperti ini ya. Ini nanti di sana dan nanti akan mencakol seperti ini, kunci seperti ini. Nah, ini kita bisa putar. Oke, kita coba langsung. Untuk rencananya mau saya pasang seperti ini aja karena terlihat besar daripada ada rak-rakannya nanti terlihat kecil kayak gitu kan. Jadi ya mungkin seperti ini dan sisanya ya biarin lah.